Oke, saya akan coba yang rasa kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa yang dia enak kalau tak main makan? Rasa kejunya ada asin-asin dikit gitu. Guys, hari ini saya akan membuat chicken katsu mayonnaise dan chicken katsu keju. Jadi Anda nanti juga bisa melihat bagaimana saya membuatnya dan menyantapnya. Oke guys, cekidot. Kita parut kejunya. Nah, lalu kita bakar ya, guys. Kita bakar pakai pembakar makanan.